Oleh para pimpinan kepala negara selama deklarasi Roma tahun lalu di bawah presidensi Italia, dan bagaimana kita bisa mengadres atau menangani persoalan pandemi tidak hanya yang baru saja selesai, tapi kita tahu bahwa pandemi itu akan terjadi terus ke depan. Dan oleh karena itu bagaimana dunia memiliki kesiapan preparedness dan response terhadap pandemi yang lebih baik, termasuk dari sisi pendanaan. Nah, kita mampu mendeliver pertama tadi Pandemic Fund atau FIF, di mana WHO, World Bank dan 15 kontributor sudah masuk. Mungkin kita akan berusaha untuk lebih dari itu. Dan kemudian konsentrasi mengenai bagaimana tata kelolanya, bagaimana kita menggunakan funding itu untuk bisa membantu persiapan dan responses dari pandemi itu. Itu baru salah satu, tapi ini karena besok adalah pertemuan terakhir dari Menteri-Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan, dan ini menempel di KTT, jadi memang perhelatannya cukup ramai.